لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. Kajian kita di malam yang mulia ini masih meneruskan tema yang telah kita baca di minggu-minggu yang telah lalu. Kalau sifat ini tidak ada, berarti kita enggak punya sifatnya mukmin, kita punya sifat munafik, na'udzubillah. Di antaranya ada 300 sifat yang disebutkan oleh Yahya bin Mu'ab, yang mana diantaranya orang mukmin itu la hasudan wala haqudan. Orang mukmin itu enggak punya sifat iri. Apa iri itu? Tamanni zawalun ni'mah ala ghairi. Definisinya iri atau hasad, hasud, mengharap hilangnya kenikmatan yang ada pada orang lain. Hadirin, orang yang iri itu hakikatnya adalah orang yang tidak ridho dengan ketentuan Allah. Karena kalau kita iri dengan orang lain, seakan-akan kita ini enggak terima dengan pemberian Allah kepada orang tersebut. Tetangga kita dapat kenikmatan, umpama beli mobil baru. Kalau kita ikut senang, kita mukmin. Kalau hati kita berat, kita punya sifatnya munafik, yaitu hasad. Yang dibayangkan, yang diharapkan, mungkin-mungkin tabrakan motor. Nah, ini na'udzubillah, ini hasad, ini iri. Padahal coba, yang memberikan rezeki tetangga kita hingga beli mobil baru itu siapa, hadir? Allah. Berarti kita ini kan kayak seakan-akan protes Gusti Allah. Nah, maka itu kata Imam Ghazali dalam Ihya, hakikat orang iri ini, hadirin, bahaya. Dua sifat yang membuat iblis itu diusir dari neraka, dari surga, itu karena sombong dan apa? Iri. Makanya na'udzubillah, sifat hasad ini menghabiskan kebaikan yang kita buat. Sebagaimana Nabi SAW beliau mengatakan, innal hasad ya'kulul hasanat kannari ta'kul hatoba. Iri, dengki, hasad menghanguskan kebaikan kita seperti api yang melahap kayu bakar, cepat. Jadi kalau kita punya banyak kebaikan, gara-gara iri habis. Sekarang kalau gak punya kebaikan, terus iri mana? Dan sifat iri ini paling nonjol pada siapa, hadirin? Sifat iri ini paling nonjol dimiliki siapa? Ulama. Iri ini penyakit ulama. Si ngomong ini gudangi wis. Sampai Rasulullah mengatakan sittatun yadkhulunan nara bi sittah. 6 golongan masuk nerakanya karena 6 hal. Al-arabu bil asabiyah, orang Arab kebanyakan masuk neraka karena fanatik. Wattujjar bil khiyanah, pedagang banyaknya masuk neraka karena khianat. Ngakali wong. Wal ulama bil hasad. Ulama banyak masuk neraka gara-gara hasud.
wal umaro bil jawr, pejabat karena zalim. Ini ada 6 golongan yang disebut oleh Nabi. Nah, ini hasad ini penyakitnya ulama ini. Makanya kadang-kadang walaupun punya majelis, punya pondok pesantren, ya masih kadang-kadang iri sama pesantren lain. Saya punya teman, ngapunten ya, saya punya teman, dia punya pondok pesantren, tahfidz Quran, dia hafidz. Sebelum meninggal itu cerita, dia sakit-sakitan, sampai akhirnya meninggal. Istrinya ngomong, ustadz ini, kiai ini, meninggalnya itu disantet, yang nyantet pondok juga. Bayangno kan hadir. Ya apa? Karena hasad. Sampai katanya ulama, syahadatul alim li alim la tubal. Kesaksiannya ulama satu dengan yang lainnya enggak diterima. Jadi kalau mau buat kesaksian cari orang lain, jangan bodoh ulama. Kenapa? Rawan dengan iri. Makanya hati-hati. Saya pernah baca kitab Imam Sya'roni juga, namanya Al-Anwar. Di situ disebutkan bahwa ada satu ulama namanya Wajhul Qamar. Wajhul Qamar itu kalau diartikan wajah rembulan. Wanteng, power sih, kayak ayas gitu loh. Kok enggak usah kakek ngomong, bawa meneng wae. Nggih. Wajhul Qamar itu wajahnya ganteng, bersih, bersinar, orang lihat senang. Dia tinggal di negeri namanya Tontok di Mesir. Tontok. Duduk sebelah perangas itu. Ini Tontok ini banyak ulama di sana, tapi dia ini nomor satu sudah. Tahu-tahu ada seorang ulama lulus dari Qahirah, mukim di Tontok juga, namanya Ahmad, kada Jamal, Ahmad Tok. Tapi Ahmad ini baik, soleh, mukhlis, hingga ketika dia buat majelis, yang hadir di majelis beliau jauh lebih banyak daripada Wajhul Qamar yang sudah lama membuat majelis tersebut. Mulai iri nih Wajhul Qamar. Ketika iri, mulai menghasut. Wah, iku ilmune gak jelas. Gurune iki ne wis dikritikin terus gitu. Nggih. Dikritik terus. Iri. Sampai sudah diingatkan oleh beberapa temannya, wis jarno po. Hasad ini enggak selesai. Hingga akhirnya Wajhul Qamar, dia ini seorang yang punya kedudukan loh hadirin. Di sisi Allah juga orang punya kedudukan mestinya. Tapi gara-gara sifat hasad, Imam Sya'roni mengatakan fasalaballahu halahu wa ismahu. Keadaannya dia sama Allah yang dekat itu dicabut sama Allah. Nikmatnya ibadah dicabut, semuanya dicabut, dan bahkan namanya, ketenarannya dicabut oleh Allah hingga ketika meninggal dunia tetangganya enggak tahu siapa Wajhul Qamar. Ahmad Al-Badawi yang mukhlis, yang ikhlas, hatinya bersih, enggak pernah iri dengan siapapun, namanya mencuat sampai seluruh dunia. Hingga di majelis Ar-Ridwan kita sanjung nama beliau bi Rasulillahi wal Badawi, Sidi Imam Ahmad Al-Badawi.
karena enggak hasud. Yang di atasnya beliau wajhul qamar, kaono bi Rasulillah wa wajhul qamar. Makanya hati-hati dengan sifat iri. Kadang manusiawi, hadirin, manusiawi. Kita lihat tetangga kita, teman kita dapat kenikmatan, manusiawi, tapi kita mesti tahu itu penyakit. Kalau tahu itu penyakit, obatin. Gimana ngobatinnya? Teman kita beli motor baru, sepeda motor anyar, ojo pikiran sing macam-macam, mulai duit itu kok nanti penyakit itu kan jelas tuku ya, ya Masya Allah. Iri di hati, ketika iri di hati, ben tak umbahi sepeda motor, itu perang sama nafsu itu. Bayang no, kon kepingin sepeda motor kita tabrakan, tapi justru kau datangi ke rumahnya, bok lapi sepeda motor. Itu yang namanya nafsu, kok injak-injak dia. Akhirnya hilang. Saya kini nih loh hadirin, orang hasud sama orang yang nggak punya sifat hasad, itu hidupnya beda. Orang hasad raine lak merengut tok itu loh. Dia hidupnya gak dawa umur. Bendino sumpek. Li'annal insan la yakhlu min ni'mah, kata Imam Ghazali. Karena manusia ini semuanya gak lepas oleh gak iki tuku sepeda motor, mari ngono iki terus. Kita ngomong ke lingkup kita aja. Teman kita atau tetangga. Oncoy, kita kan persaudaraan Ariduan ini, majelis ini. Kita punya saudara semua ini. Tahu-tahu teman kita punya motor. Kita teman kita beli motor, kita seneng di rumah cerita mbek bojone, kok karuan. Haji ku tuku sepeda motor anyar apik kon. Iya, gak melok tuku, gak melok nyicil, melok seneng. Kan enak kan? Belum 3 hari temannya beli lagi. Lho kok karo iki juga tuku anyar pisan suwapi warnane. Wah, seneng. Jadi hidupnya dia enggak beli motor tapi ikut seneng. Lah koyo bendino tuku sepeda motor wong iki. Tapi kalau yang susah, telung dino ndelok koncone tuku sepeda motor. Susah. Cek tas lali iki tuku sepeda motor ngelu maneh ndase. Kan uripe stres ya wong iku. Capek. Hidupnya dia capek. Yang ada gejolak. Ayo. Koncoku iki kerjaan gak jelas ya tuku sepeda motor kok ngono larang. Itu kok ndi? Wis mesti nyolong. Dapat berapa hari lagi temennya beli rumah. Waduh, tambah kayak iso turu. Kok iso sih tekap rumah? Dari mana uang kerjanya dia itu enggak jelas. Mun melok mikiri. Dapat berapa hari temennya kawin lagi. Kayak iso turu mana? Lah yo elek kok ngono kok iso payu. Lah ayah sih lah lumayan kok enggak uyap-uyap iki oper. Hidupnya itu sudah ya Allah. Hidupnya stres dengan iri tadi itu. Kalau orang yang enggak punya, makanya katanya sebagian ulama, orang punya sifat hasad dan tidak, itu seperti burung yang disangkar. Burung disangkar, kalau sangkarnya bersih, apa namanya, berkicaunya itu enak. Resik. Tapi kalau apabila burung disangkar itu banyak kotoran, ya iri aku mau. Oke. Kalau iri, berkicaunya itu setengah-setengah. Nggak enak. Kadang mungkin nggak mau berkicau, kacret wis. Ya. Makanya hati kita seperti burung di sangkar. Bersihin dari sifat diantaranya hasad. Hasad bukan sifatnya orang mukmin, sifatnya orang munafik. Ya. Maka itu harus belajar. Ini manusiawi hadirin. Kalau orang bilang saya enggak pernah ada hasud, goro wis.
langsung stempel di batuk ini gorotok ngomongmu itu wis goro gak mungkin lah, kok duduk malaikat. Orang sekelas Wajhul Qamar aja kadang masih iri. Oh, saya punya teman ini, masya Allah. Saya ingat waktu saya buka pesantren itu, dia datang lihat pesantren saya, lihat semuanya, langsung dia ngomong, aku saya iri deh, bro. Aku iri deh, bro. Langsung dia ngomong terus terang sama saya. Saya jawab, PM deh kon gelap. Aku tak pindah PM di pondok. Pondok wakaf ya, jadi dol. Ya oma aku dikono ya mau aku pengen batin nih, ngalio kon. Pondok ini lah wakaf ah, gak usah diapa-apa no. Saya ngomong kayak gitu, dia ngomong seperti, ketika saya ngomong PN, temenan, demi Allah PN, aku ngalih. Cukup, ini harus ngobati. Langsung terobati dia. Ya, segitulah. Makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hasud bukan orang mukmin yang sempurna. Tapi dan kita enggak lepas dari ini. Dan hasad itu tamani loh ya hadirin. Kalau hikid, hikid ini dendam. Hakudan itu dendam. Jadi dia pernah disakiti, dendam terus kayak hilang-hilang. Bedanya hakud dengan hasad, hasad iri, hakud dendam. Pengen hancurnya orang itu, pengen mati, pengen ini, sudah itu dendam. Dan Nabi enggak seperti itu. Disakitin, diapain, tetap Nabi enggak ada dendam dengan siapapun. Bahkan Wahsy pun yang membunuh orang paling dicintai, enggak pernah didoakan untuk celaka oleh Rasulullah. Sayyidina Hamzah itu orang yang sangat dicintai Rasulullah. Dibunuh oleh Wahsy. Nabimu ya Allah loro hati. Siapa yang gak tahu perjuangan Hamzah? Tapi di perang Uhud beliau meninggal dunia. Nangis Rasulullah dengan kematian Hamzah ini. Dan Nabi ngincer ke Wahsy. Wahsy lari ke sana, lari ke sini, perang sama sana, perang sama sini. Wahsy lari terus sampai akhirnya Wahsy gak dapat tempat menyatakan keislamannya. Kalau sudah Islam, Nabi gak dendam. Walaupun Nabi ngomong, jangan hindari ketemu aku. Sebab kalau aku lihat kamu, ingat pamanku Hamzah, aku takut. Ketika aku ingat, Allah subhanahu wa ta'ala gak ridho kekasihnya itu tersakiti, kamu nanti kena apa-apa, jangan. Jadi bukan karena dendam, enggak. Tapi ala kulli hal, Wahsy tadi membalas kesalahannya dengan apa? Dengan membunuh seorang yang ngaku nabi namanya Musailamah. Dijuluki oleh Rasulullah Musailamah Al-Kadzab, pendusta, tukang goroh. Wong tukang goroh jenenge kadzab. Kalau sekali bohong kadzib sepisan. Nek istiqomah bendino kadzab. Nah, ada seorang di Yaman ngaku nabi dan umatnya banyak. Sampai perang ini umat Islam. Namanya Musailamah. Tapi nabi ini gak punya mukjizat, hanya pinter dengan kata-kata. Kayak buat syair-syair kayak Quran itu pinter. Malah kalau dia disuruh menunjukkan mukjizatnya, tambah kacau kabeh. Yang ada bukan mukjizat, ihanah. Ada orang punya sumur, sumur resat. Nabi Musailamah, Nabi Musailamah, nggih. Tolong idonono sumurku. Kan Rasulullah ngeludah di sumur, sumurnya langsung apa? Airnya langsung naik. Dan sampai detik ini enggak bisa habis sumurnya. Musailamah sama umatnya itu diminta untuk ngeludahin sumur itu supaya airnya naik karena habis. Musailamah langsung apa yang terjadi? Ambrol sumuri. Ihanah itu namanya.
Jadi kalau kita belajar tauhid, ada mukjizat, ada karomat, ada istidroj, ada irhasot, ada ihana. Ini yang sesuatu khairul adah. Ono mana siji kena penyakit ndek ndase iki. Gatel, apa kadasen apa ngene, korengen ndek kene ne. Kenek koreng ngene. Datang ke Musailamah, Musailamah, Musailamah. Tolong pegang kepalaku supaya aku enggak botak ini. Jare Musailamah kene suwuh. Minggu depan ketemu Musailamah kaget, entek rambutnya kabeh. Tapi Musailamah itu pinter, punya mata-mata dia. Punya mata-mata. Jadi dia naruh orang di belakang ini. Kayak umpamane nggih, umpamane aku mbek sampean di majelis. Saya pilih beberapa orang ini sebagai mata-mata. Ini mata-mata, mata-mata niki. Ya. Sudah pas pulang pengajian tak cekel kon. Ya apa urusan mimpi bojomu semari kuru Habib Jamal. Padahal lewat mata-mata. Itu Musailamah ahlinya seperti itu. Makanya banyak yang percaya sama dia. Karena dia punya mata-mata di mana-mana. Wes Musailamah ini bawa fitnah. Sampai banyak orang yang muslim murtad gara-gara Musailamah. Akhirnya diperangi di zaman Sayyidina Abu Bakar. Nah, Rasulullah menyebut ketidaksukaannya kepada Musailamah, bahkan menyebut dengan pendusta. Kepingin untuk nambani atau ngobati sakit hatinya Rasul, akhirnya Wahsy tadi itu ngincer Musailamah, urusanku Musailamah. Dia ahli tombak itu. Dan akhirnya pas perang di Yaman, Musailamah ditombak sama Wahsy. Dengan tombakan yang sama seperti menombak Sayyidina Hamzah, langsung ke jantung, blek matek Musailamah, buyar rogomone wis. Habis Musailamah mati. Disanjung Musailamah sebagai pahlawan. Pembunuh Musailamah yang dibenci sama Nabi adalah si Wahsy. Wahsy berkata, "Laqad qataltu khairan nas fa qataltu syarran nas." Dulu aku pernah membunuh orang yang paling baik di muka bumi ini, yaitu Hamzah, tapi aku telah bayar dengan aku bunuh seburuk-buruknya manusia, yaitu Musailamah al-Kadzdzab. Ya. Kembali masalah hasad. Ya, jadi sifat iri ini kita jangan sampai ada di diri kita, kita umat Islam. Ini iri dengan kenikmatan orang lain itu jangan, karena kenikmatan itu sudah pasti Allah yang kasih. Orang itu mau berbuat apapun, kalau Allah enggak bergandak ngasih rezeki ya enggak mungkin. Allah yang menentukan. Kemudian hadirin, sifat hasad ini kalau sudah akut, stadium berapa? Kanker stadium paling dhuwur berapa? 4. Iki 5 wis. Nih. Ini stadium 4 sudah paling akut, ini bahaya. Itu lebih parah dari setan. Makanya dalam kitab Jawahir Lu'lu'iyah itu disebutkan ada cerita seorang yang punya kedekatan dengan setan. Dia ini selain ambek setan ini nawak wis. Teman dekat. Disuruh mabuk-mabuk, disuruh judi-judi, wis disuruh maksiat apa aja. Dia enggak pernah nolak. Sampai setan seneng. Jari setan, "Habibi." Nih, nurut Habibi. Suatu saat merengut Habibu setan nih. Didatengin sama setan, "Ada apa? Kamu kelihatannya sumpek." "Iya. Kenapa?" "Innali jarun. Aku punya tetangga, walahu bakoroh, dan dia baru beli sapi besar. Kayak tok. Mentang-mentang duwe sapi kayak tok." Terus ahliha, bunuh dia. Jadi setan, segini ya. Ini negosiasi. Nih.
nggak usah dibunuh. Ini ceritanya, sebelum cerita ini, pemerek bom gitu yang meledak ini. Si setan ini ceritanya ini setan ini silaturahim sowan ke Fir'aun. Sowan ke Fir'aun. Ngetuk rumahnya Fir'aun. Tok 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 tok. Jess. Halo. Ya kan jenenge setan ambek Fir'aun lah ngono. Lek mau muslim lah assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku kenal. Lagi lah, bro. Si bu Fir'aun ambek setan. Katanya Fir'aun, man bil bab, siapa di pintu? Dijawab oleh setan. Lau kunta rabbal arbab la arafta man bil bab. Kalau kau Tuhan alam semesta, kau harus tahu siapa yang di pintu. Maksud ketutup lawang ya gak ketok. Tuhan kok piteng. Fir'aun langsung tahu. Setan masuk. Podo bajingan ini kan roh arek jawabannya. Masuk setan, duduk. Duduk bareng ngomong-ngomong. Terus lah niki. Si Fir'aun ini ngomong gini. Ya syaitan, ya iblis. Ara'aita ahadan syarrun minni wa mink. Ada enggak ya kira-kira orang makhluknya Allah yang lebih bejat dari kau dan aku? Ada enggak kira-kira? Kon diusir tekan swarga, aku ngaku Tuhan, wis awake berat-berat iki wis. Jadi Fir'aun itu hadirin ngaku Tuhan, ya nakal ya semuanya, tapi tahu kalau dirinya itu jelek. Lah kita ini kadang-kadang ya sembarang kali maksiat dia dilakoni. Tapi ngerasa awake paling apik. Mungkin kalau teman tuh Fir'aun. Nah. Fir'aun tuh tahu loh kalau dirinya bejat. Lah kita ini kadang-kadang bejat tapi enggak tahu kalau diri kita bejat. Tapi katanya setan, "Oh, jok khawatir. Ada yang lebih buruk dari kau dan aku." Hah? Masa wahai setan ya tak ceritani tadi itu. Aku punya teman Habibus Syaiton. Sampai akhirnya dia itu tetangganya beli sapi, dia kepingin aku bunuh. Aku tawari kepada dia, "Ngene lho. Enggak harus dibunuh." Lah terus cukup dengan aku berikan engkau 50 sapi yang lebih besar dari sapinya tetanggamu. Kan enak. Kan enak kan? Kamu gak punya sapi, dia punya sapi besar. Sekarang kamu punya sapi 50, kan enak? Jawaban dia, la uridu illa halakaha. Aku gak mau, 100 aku mau. Yang aku mau hanya bunuh sapinya. Kata setan, iki lu pencet kok ayas tiba-tiba. Nemenan iki lho tiba aku. Ini buruk. Lah, orang iri kan gitu. Punya rumah tingkat 3, 500 meter. Tetangganya 50 meter. Bangun rumah, sudah gak bisa tidur. Tetangganya beli mobil Avanza. Dia punya mobil Alphard, gak bisa turu. Kurang apa Alphard itu dibanding no Avanza. Tapi kalau sudah namanya penyakit, sulit. Dari situ kata setan, aku tahu bahwa iri itu gak taunya lebih parah daripada sifatnya setan. Na'udzubillah min. Maka daripada itu, orang mukmin gak boleh punya sifat hasad atau hagud. Hagud itu gak boleh pendendam. Maafkan. Maafkan. Rasul mengajarkan kita itu mudah memaafkan. Hanya orang-orang yang hikit dalam hatinya yang sulit memberi maaf. Kalau Anda hadirin, ini saya kasih kaidah. Kalau Anda
sulit memaafkan orang yang pernah berbuat salah dengan Anda. Anda harus introspeksi, ada apa dengan hati Anda. Masalahnya bukan dia yang berbuat salah, tapi masalahnya Anda ini kenapa? Aku masih gak bisa ngelupain, aku masih gak bisa hilang. Berarti yang sekarang bermasalah kamunya. Maafin. Dianya sudah selesai, sudah minta maaf. Tapi kalau di hati kita masih ada dendam, na'udzubillah, ini penyakit. Sekarang yang bermasalah jenengan sama Allah Subhanahu wa taala. Maka itu, mugi-mugi sifat ini semuanya Allah angkat dari hati kita, dan Allah Subhanahu wa taala bersihkan hati kita dan memberikan sifat-sifat yang diridhoi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyat wa kullu niyyatin shalihah. Anallahu yaftah alaina wa alaikum futuhal arifin. ويفقهنا وإياكم في الدين ويعلمنا وإياكم التأويل ويهدنا وإياكم إلى سواء السبيل ويرزقنا وإياكم فهم النبيين وإلهام ملائكة المقربين على هذه النيات وكل نية صالحة جامعة لخير الدنيا والآخرة. اللهم صل عليه وعلى آله. فاتحة.